pagelaran Reog Obyog Ponorogo ini kembali tercatat di Museum Rekor Dunia Indonesia dengan kategori Rekor Dunia. Sebagai bukti tercatatnya prestasi ini, maka kami akan menganugerahkan. Thank you.
Museum Rekor Dunia Indonesia.
kepada pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan predikat pagelaran reog obyok secara serentak terbanyak 307 grup dan melebihi target menjadi 312 dada merah. Baiklah, kami akan bacakan rekor dunia piagam penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia nomor 10469 RT Muri / 8 Romawi / 2022 dianugerahkan dengan bangga kepada pemerintah Kabupaten Ponorogo dan penyelenggara pagelaran reog obyok secara serentak dengan jumlah terbanyak 312 grup. Jakarta 10 Agustus 2022 tertandatangan Profesor Dr. Jai Suprana. Dengan bangga kami anugerahkan piagam penghargaan ini, semoga membawa manfaat bagi kita semua. Baik hadirin, berikut kita saksikan bersama penyerahan piagam Museum Rekor Dunia Indonesia dari perwakilan Muri, Ibu Sri Widayati kepada Bupati Ponorogo. Beri tepuk tangan untuk Kabupaten Ponorogo. Dan hadirin, dalam rangka peringatan hari jadi ke-526 Kabupaten Ponorogo, alhamdulillah sudah dua museum rekor Indonesia, yaitu kemarin yaitu pagelaran Pujagano dengan 2022 penari, dan pada sore hari ini ada pagelaran reog obyok secara serentak terbanyak 312 dada merah. Terbanyak 312 dada merah. Saya mewakili dari panitia, terima kasih untuk seluruh Bapak Ibu Camat Kabupaten Ponorogo. Selamat datang beberapa formuli total 3. Seluruh pegawai dan juga seluruh seniman yang ada di Kabupaten Ponorogo. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.